Kita awali ragam perkara, seorang wanita ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga korban tewas dibunuh. Ate ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga Ate menjadi korban pembunuhan. Ada sejumlah luka di tubuhnya. Di mana kota ini? Aku bilang sama kata ini, jaga ibu kota ini. Tidak pernah kasihan liburan aku. Polisi kemudian menggelar olah TKP. Jadi meninggal dunia TKP. Itulah kita melakukan penyelidikan terhadap penyebab dari kemudian itu. Ada darah di atau luka di sini? Jadi, ada luka, Pak. Itulah yang kita perusahaan di rumah sakit Bayangkara. Oke, terus teman-teman. Ada tanda-tanda kekurangan. Itulah yang kita akan periksakan di rumah sakit Bayangkara untuk mengetahui sebenarnya. Kalau ini keluarga dia kemana? Pak, yang diamankan, Pak. Jadi ada beberapa yang diamankan di TKP, itulah yang kita akan periksakan semua. Jasad lalu dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Polisi mengamankan barang bukti, sebuah ponsel dan pakaian korban. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan.